Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPU Banyumas, sikat! Sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi dengan kami di acara kemisan Sinareng Sinau bareng JDIH KPU Banyumas. Sebuah program dari KPU Banyumas untuk mempelajari, mengkaji, dan menginformasikan terkait dengan peraturan-peraturan kepemiluan juga dokumentasi kepemiluan lainnya. Hari ini alhamdulillah kita hadir lengkap dan mendatangkan tamu istimewa, seorang pakar di bidang logistik, pengelolaan logistik. Karena tema hari ini tema logistik. Saya perkenalkan kalau lima ini cukuplah perkenalkan dan setiap kali kita ketemu ini kasubag yang paling ganteng, paling ganteng. Yes. Kita kenalkan beliau adalah Mas Ranta. Mas Subrantas, Mas namanya Subrantas Adi Chandra SE MSI MSI MM panggilannya MM. Ini kasubag kur kemarin kasubag kur sekarang fungsional analis APBN. Analis APBN. Oke. Baru ada yang disampaikan nanti. Oke. Sebelum kami bantu Mas, sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa sebenarnya tentang kepemiluan seputar satu adanya pemilih, adanya peserta, adanya panitia, ada logistik ya. Kalau panitia kita udah sampaikan ya, kita kenalan di sesi pertama ya, tentang tugas dan peran fungsi KPU kita komisioner. Lalu kita untuk pemilih sudah nyampaikan. Lalu untuk peserta verifikasi sudah. Hari ini kita akan cerita tentang yang sangat urgent, sangat penting, jadi dan tidak terjadinya adalah logistik. Logistik apa, Pak? Logistik ya bahan-bahannya yang harus disampaikan di pemilu. Akeh banget ya. Itu babone di PKPU nomor 15 tahun 2018 ketua. Oh, PKPU 15 untuk pemilu 2019. Untuk pilkada 2020 kemarin ada tersendiri nomor 7 tahun 2020 ya, tentang norma standar prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian penangkapan penyelenggaraan pemilu. Gitu, kami persilakan Mas Brantas. Mbak, ada yang ditanyakan ke Mas Brantas? Nanti. Biar sampaikan, dia kan apa itu sudah mengurusi pemilu berarti Mas Brantas masuk KPU tahun berapa? 2011 awal. 2019. Langsung di cool ya, umum ya, langsung bersama dengan logistik ya. Seperti pakar ya, okay. Tidak Mas, perlu dipertanyakan lagi. Pakar ya, bolehlah tanya lah. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Nggak tanya malas bubar. Benar nggak sih kalau logika tanpa logistik itu nggak jalan? Wah, itu betul sekali. Betul sekali. Kurang jalan. Ini Mas, sebenarnya terkait logistik, lo logistik seri apa sih? Gambaran ini ke sedulur kami banyak Mas. Jadi terima kasih Pak Ketua dan anggota komisioner yang lain bahwa logistik pemilu itu diibaratkan dulu oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai darahnya kegiatan pemilu. Jadi pemilu tidak akan jalan apabila tidak ada logistiknya, karena logistik ini menjadi salah satu, contohnya surat suara menjadi salah satu alat untuk mempresentasikan suara pemilih menjadi perhitungan. Jadi harus itu menjadi sarana. Kalau kita bicara logistik, itu kita bicara ada 4 hal. Ya. Yang pertama perencanaan logistik, yang kedua pengadaan logistik, yang ketiga pengelolaan logistik, yang keempat distribusi logistik. Jadi keempat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Contohnya saya beri contoh seperti perencanaan logistik. Perencanaan logistik ini penting karena di situ kita bicara berapa sih jumlah logistik yang akan kita butuhkan, berapa sih jumlah logistik yang akan kita butuhkan dan jenis-jenisnya apa saja, karena di logistik itu ada dua jenis, yaitu perlengkapan pemungutan sama dukungan perlengkapan. Oke. Ya. Perlengkapan apa aja? Perlengkapan itu adalah logistik yang harus ada dan pemilu tidak akan jalan kalau ini tidak ada. Oke. Seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, terus tinta, alat coblos, segel.
Itu perlengkapan ya? Perlengkapan. Kalau dukungan? Kalau dukungan seperti sampul. Jadi tidak bercanat langsung lah. Okay. Tidak ada. Kita masih bisa jalan. Sampul, tanda pengenal, karet, kabel plastik. Iya lah, ada dukungan lah. Okay. Jadi bicara itu kita harus, kalau perencanaan kita bisa bicara jumlah. Karena di sini di prinsip logistik itu ada prinsip ada tepat jenis, tepat jumlah salah satunya. Itu kita harus menghitung. Dan dalam perencanaan ini kita harus sudah bisa memprediksi menjadi bahan penghitungannya itu seperti jumlah TPS. Oke, basis penghitungan jumlah TPS. Jumlah pemilih, jumlah kecamatan, jumlah desa. Itu salah satu untuk dasar penghitungannya. Berarti Sur, kalau dilihat seperti ini, berarti tidak lepas dari produk. Betul. Dimanapun ada produk itu. Kaitannya sebetulnya paling beranu produk itu kan. Semua itu juga harus disosialisasikan pemilih. Logistik ini karena pemungutan suara orang tinggo. Oke. Dan tidak boleh bermasalah secara hukum. Semua saling melengkapi. Bahwa hukumnya pengadaan logistik sesuai dengan di nomor 15 tahun 2018 itu di pasal 1 ayat 21 ya, pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Kemudian kan apa saja tadi sudah disampaikan oleh Kasubag Kul. Nah, dukungan itu di pas ayat pasal 25. Dukungan perlengkapan lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan pemungutan suara. Itu babon datang. Jadi Mas Prantas, kalau boleh saya tanya, ini kan KUL ini bukan hanya kemudian logistik di saat pemilu saja gitu ya Mas ya, mungkin bahwa perlu diketahui logistik ini bukan kemudian fokusnya di pada saat pemilu, pengadaan pemilu, tapi juga terhadap kesadaran atau rumah tangga ya. Divisinya namanya apa sih? Keuangan umum dan logistik. Nah, hari ini kan bahas logistik pemilu. Jangan ngomong. Iya, maksudnya logistik pemilu aja. Lanjut tuh lagi mungkin Mas. Oke Mas, berarti tadi ada perlengkapan dan alat dukung ya. Dukungan perlengkapan ya. Perlengkapan kotak suara ini sebutkan oleh Mas. Kotak suara, surat suara, lalu apa alat coblos, tinta, segel gitu ya. Betul. Sedang alat dukung terkait bisa termasuk sabun, tongkat, pena, karet, gembok, yang tidak pentingnya itu semua. Kompilir, stiker, TPS. Wah, itu penting kalau itu semua disediakan oleh ketua kan ini sesuai tupoksi nomor 8 kan bagian ketua ya. Kalau nggak ada TPS ya terus berhenti. Oke, okay. Mas itu di perencanaan. Basis perencanaan adalah jumlah TPS, desa, kecamatan. Juga yang tidak kalah penting adalah jumlah DPT. Oke, ini perencanaan tahap kedua tadi apa? Pengadaannya. Oke, okay. Sebelum pengadaan, perencanaan itu punya prinsip apa aja? Tadi tepat jenis. Tepat jenis, tepat jumlah, ini DPKPI. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, efisien. Oh iya, tentang itu pasal 3 ya. Secara umum ya. Pasal berapa Mas? Pasal 3. Pasal 3. Jadi semua yang dilakukan logistik KUL itu ada dasar hukumnya. Iya, semuanya. Tidak sembarangan berantas pas winter terus ngarang dewek. Oh. Oke, okay. Itu perencanaan kedua. Kedua, pengadaan. Pengadaan gimana Mas? Pengadaan ini ya proses dari setelah kita menghitung jumlah kebutuhan. Proses perencanaan ini kita hitung semua jumlah kebutuhannya, baru kita melakukan pengadaan. Mekanismenya gimana Mas, mekanisme pengadaan? Nah, di PKPU nomor 15 ini diatur Pak Kasih tempat tua bahwa pengadaan itu untuk pemilu ada 3 jenjang, yaitu yang diadakan oleh KPU RI, oleh KPU provinsi, dan oleh KPU kabupaten. Ini yang untuk yang dalam negeri ya. Ada satu lagi untuk luar negeri ada. Orang numpuk lah mungkin ya. Ya. Jadi kewenangannya itu sudah diatur di PKPU ini, mana yang diadakan oleh KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten. Jadi saya contohkan di sini untuk kewenangan ada di pasal 27. Pasal 27, bahwa KPU RI itu berwenang untuk mengadakan ya di sini kotak suara, surat suara, tinta, bilik, segel, alat bantu tunanetra, daftar DCT dan DPC, formulir C1 hologram,
C1 hologram dan C1 plano hologram, DAA, DAA1 dan keturunannya itu. Terus itu di KPRI sama ya? Iya, kita tidak tahu, kita hanya dapat kiriman ya. Iya. Tapi nanti juga ada plus minusnya, Pak. Yeah. Dari kemenangan pembagian kewenangan ada plus minusnya. Yang kedua ini KP provinsi itu punya kewenangan pengadaan sampul kertas untuk tempat surat suara dan itu ya. Yang kedua adalah formulir selain yang diadakan oleh Sekjen KPRI. Sekjen KPRI. Biasanya itu salinan C1. Salinan. Ya. Kabupaten mewenangi tuku karet toh ya? Kabupaten alat perlengkapan lainnya berupa alat kelengkapan TPS biasanya itu alat coblo, karet, ATK itu. Pulpen, Bo. Iya. Lembok kok dikira kok ketua gue, wah, jadi proyek yang ketua. Padahal gue apa jadi ketua. Jadi karet kok. Iya, terbatas ya. Iya. Dari kemenangan ini memang ada plus minusnya ketika pengadaan itu lebih banyak terpusat di KPRI. Ya. Sebabnya kenapa tuh Mas? Ini kita bicara plusnya dulu atau minusnya dulu? Plusnya dulu ya. Plusnya dulu bagi kita ya. Bagi kita itu kita ringan dalam pengadaan. Tidak dibebani dalam proses pengadaannya. Terus yang kedua juga karena jumlahnya banyak ini dan bermacam-macam, kemungkinan harganya akan sama ya. Tidak ada disparitas harga antar kabupaten ya. Jadi semua harganya standar dan kualitasnya juga mungkin sama semua. Jadi aman untuk pemeriksaan lah biasanya seperti itu. Tapi ada minusnya, Pak. Negatifnya apa itu? Minusnya ketika pengadaan ini terpusat, kita tidak bisa memonitor kapan barang itu datang ke kabupaten. Bisa nikmat barangnya itu ya, tempat makinnya ini. Jadi kita tidak bisa menentukan kapan item-item logistik ini tepatnya persis bisa sampai ke kabupaten. Karena apa ini penting? Karena ketika barang ini tidak bisa kita tentukan kapan datangnya, kita tidak bisa selanjutnya, yaitu pengelolaannya. Kapan kita akan melipat suara kalau surat-suratnya belum pasti datangnya kapan? Semakin mendekati ke sini, semakin mendekati hari H, kita akan butuh semakin banyak orang untuk melipat. Dan itu tidak bisa kita prediksi dari awal. Itu salah satu. Tergantung, itu mengganggu rencana tahapan selanjutnya. Jadi kita sudah planning yang sudah kita rencanakan, jadwal pengelolaannya. Tapi barangnya nggak datang-datang, kita akhirnya mundur-mundur, kita rubah-rubah terus. Ini yang membuat seringkali itu yang logistik ini berpengaruh. Iya, jadi tidak sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan. Jadi kendala ya, menjadi kendala. Terus yang minus yang kedua ini apabila ada kekurangan kalau kita pengadaan terus KRI itu pemenuhannya juga kesulitan ya. Kesulitan agak lama lah karena rantai koordinasinya juga cukup jauh gitu. Berbeda dengan kita enggak provinsi gitu ya. Provinsi pihak toh. Itu mungkin plus minusnya kalau ada pengadaan terpusat. Iya. Seperti itu Pak Ketua. Oke. Berarti pengadaan wis mbah telu bagi Pak KPRI pengadaan sendiri ada ya, provinsi ada, kabupaten ada. Tapi kalau susu kan di kabupaten ya? Surat-surat susu. Ya, pusat juga PRI. Untuk pemilu di KPRI. Untuk pilkada kita mandiri kabupaten. Pilkada? Pilkada tapi kabupaten ditentukan dilelang di KPRI. Katalog kita lewat KPRI. Jadi kita juga tidak berat toh. Iya. Memang ketua ojo ngudat, eh malu aku sebab ketua. KPRI ketua. Jelas dengan kami Banyumas bahwa pengadaan itu dibagi di kabupaten, KPRI, provinsi dan kabupaten. Untuk di kabupaten hanya tadi alat dukung lah ya. Iya, kelengkapan TPS. Jadi kalau ada keterlambatan ya untuk distribusi ke bawah itu tidak serta merta kesalahan kita, Pak. Jadi kita menunggu. Karena menunggu memang barangnya belum datang. Kalau seperti pilkada dalam kuasa kita atau perencanaan kita, insya Allah kita akan lebih. Tapi di 2019 clear lah ya, enak ya kalau kemarin. 2019 cukup relatif aman dibanding dengan 2014 kalau saya merasa. Gimana itu nikmatnya? Jadi di 2019 itu untuk apa ya distribusi dari penyedia kesini itu sudah awal ya sudah diberitahukan misalkan
ada komunikasi, walaupun komunikasi belum satu satu pintu, itu kita sudah dikasih tahu misalkan datang ini perkiraan ke Banyumas akan surat-suara A datang tanggal sekian. Terus juga kedatangan juga agak awal. Terus ada kontak person yang memang di situ bisa kita langsung hubungi dan dia standby on terus lah. Dan pengadaan kayaknya lebih awal dibanding 2014 betul, ya. Betul. Lebih enak kan pembelajaran ketua 2014 itu kalau kayak 2019 itu kayak lebih bagus karena semoga Banyumas di 2019 pengadaan logistik lebih bagus lah dibandingkan kemarin lah ya. 2014 dan insya Allah di 2024 lebih baik semakin hasil evaluasi. Selanjutnya untuk ini pengadaan kedua dan ketiga pengelolaan ini yang kayaknya ramai itu ya. Pengelolaan apa baik pengelolaan? Pengelolaan itu ya setelah barang datang, logistik datang kita kelola. Ada proses sortir ya dari barang yang datang kita sortir mana yang bagus, ada kerusakan apa tidak, baik surat suara, formulir, tinta dan sebagainya. Juga kita hitung jumlahnya. Dan yang kedua setelah sortir itu kita setting. Ya tadi setelah kita hitung misalnya ada kekurangan atau kerusakan segera kita mintakan ya lapor ya. Setelah sudah kita lapor, kita lanjut dengan setting. Kita setting itu kayak surat-surat perlu kita lipat. Kalau jadwalnya mepet ya kita butuh orang banyak nih. Pengalaman itu tadi mau saya tanyakan, Mas. KPU kan stafnya terbatas, settingnya kayak puluhan ribuan loh, melibatkan siapa saja itu. Iya, jadi dalam pengelolaan logistik ini kita tidak tutup mata membutuhkan partisipasi masyarakat. Jadi khususnya dalam kayak seperti kegiatan yang pelipatan surat suara, setting formulir, terus packingnya juga, kita sangat membutuhkan partisipasi masyarakat di sini. Memang semakin mendekati hari H, ketika barang-barang logistik itu datangnya mepet, kita akan ekstra butuh tenaga banyak. Tapi Pak ada kendala ketika butuh tenaga banyak itu, kita kendala dengan tempat. Akhirnya seperti 2019 dulu, kemarin ini, kita seperti pelipatan surat-surat itu kita bikin sampai 2 shift. Shift 1 itu jam 8 sampai jam 3, shift 2 jam 4 sampai jam 10. Jadi teman-teman yang KPU ini pulangnya pada jam 12 rata-rata Pak. Sing sergap. Sergap kan. Jadi proses pengelolaan ini dari awal dari datang, kita sortir, kita hitung sampai dengan packing. Jadi sampai masuk ke kotak, sudah selesai semuanya beres tinggal distribusi. Nah, setelah itu barang semua di setting. Pas di pengelolaan, pengalaman kemarin di 2019 ada kendala enggak selain teman? Ya, jadi untuk proses setting ini yang memang ke depan harus menjadi titik perhatian kita karena masih ada ditemukan di TPS itu kekurangan ya. Di plano yang biasanya ya, kekurangan jumlah surat suara, kekurangan plano, rusak. Ini plano juga menjadi titik ini ya, Pak, titik krusial ya, krusial kita hubungannya dengan perencanaan, perencanaan cerita Pak. Khusus untuk plano ini, jadi di perencanaan itu saya juga ini mengusulkan ya, kedepannya itu KPU RI itu bisa pada waktu perencanaan itu bisa melibatkan orang kabupaten Pak. Karena saya membayangkan apakah orang-orang yang perencanaan di KPU RI itu sudah pernah di kabupaten? Iya, atau benar-benar melihat kondisi real pada waktu logistik di kabupaten. Saya contohkan gini, kemarin di plano C1 plano itu proses apa packingnya itu harus diputar apa kayak dia sudah di plastik Pak. Dan judulnya itu di dalam. Jadi kita hanya bersandar pada boxnya saja, judul box. Ketika itu sudah keluar dari judul box kita tidak tahu ini apa C1 C1 apa DAA1 apa kita nggak tahu Pak. Jadi harapannya ke depan itu mungkin KPU RI dalam perencanaan itu bisa melibatkan lah pasukan-pasukan dari KPU kabupaten. Enaknya ini untuk C1 plano contohnya itu modelnya settingnya gimana, di pengadaan gimana, karena ada kendala juga di C1 plano di D untuk rekap ya DAA itu kan basisnya adalah jumlah desa, tapi di dalamnya ada jumlah TPS Pak. Kita tidak bisa menyamakan antara desa yang jumlah TPS-nya di bawah 15 dan di atas 15 atau di atas 45 kan ada. Itu disamaratakan, di sini cuma 2 atau 3. Padahal untuk yang di atas
45 kita ada contoh teluk itu. Teluk itu 50 gitu. Kita 50 itu butuh 4 lembar. Iya. Berarti dikasih 2. Jadi dikasih 2. Ini duanya kan repot. Di sisi lain, ya, di sisi lain ada yang dia hanya satu desa hanya 7 TPS atau 8 TPS. Ini sisa. Di sisi lain kita lebih, di sisi lain kita sisa. Gitu kan. Jadi proses inilah yang tadi prinsipnya tidak efisien akhirnya. Juga itu mungkin KPU RI juga harus memikirkan barangkali ada kabupaten-kabupaten yang tidak siap apa ya fotokopi plan udah banget ya mas. Kalau udah kabupaten yang orang lo cari di mana kan? Iya. Tapi untuk di KPU Banyumas suara aman. Iya aman. Ada BI-nya itu apa? Bapak Indonesia. Kemarin itu kita sudah sosialisasikan ke PPK Pak. Jadi mohon untuk PPK ini mengkoordinir untuk desa-desa ketika ada kelebihan itu dia kumpulkan, bisa untuk kumpulkan. Dikumpulkan untuk betul, menutupi ya. Yang kekurangan itu kan sudah kita analisis ini pasti desa ini lebih untuk menutupi desa ini ya. Seperti itu termasuk di yang surat suara itu karena hitungannya masih manual ya. Itu masih terjadi kekurangan gitu ya, ya. Potensi ada terjadi kekurangan di surat suara ini yang kedua di surat suara Pak tadi kita bicara formulir ya sekarang di surat suara surat suara itu tidak pernah kita nol permasalahan ya artinya tidak pernah kita sampai taruh tidak ada kekurangan atau tidak ada kelebihan. Sebenarnya di sini pengadaan kan surat-surat sudah dilebihkan. Betul. 2% dari. Ya. Jadi di surat-surat ini surat-surat karena kita melibatkan orang banyak dalam proses pelipatan dan packingnya dan settingnya itu kita tidak mungkin mengawasi satu persatu. Nah. Bentar. Rekrutmen tenaga tadi itu. Terbuka untuk umum kan ya? Terbuka untuk prosesnya. Umum. Hasilnya gitu ya. Terbuka untuk umum siapa saja kita memberdayakan monggo lah yang orang-orang sekitar gudang. Ada berapa 1000 ada Mas? Kemarin kita total 400 Pak. 400 orang. Lumayan ya bisa merekrut. Dari jumlah segitu banyak, pengawas cuma sekitarnya 20 ya. Kita jadi tidak punya kemampuan untuk mengawasi satu persatu. Dan kita percaya ya. Kepada pelipat itu ya. Iya. Walaupun prosesnya sudah checklist ya. Iya. Dia ya. Ya, pasti pengawas juga itu ya. Itu manusiawi lah ya. Metodenya akhirnya kita sampel Pak, ketika dia melipat diikat setiap ikatan 25 itu kita datang, kita cek, salah satu kita hitung ya, nanti mana yang kira-kira sering terjadi kelebihan atau kekurangan karena itu berpengaruh pada pas pada TPS, kekurangan surat suara. Padahal kalau bayangan saya itu Mas Berantas ya, kalau kita punya alat hitung kayak semacam alat hitung uang yang setelah dilipat jadi untuk membagi ke masing-masing TPS gitu ya itu sudah pakai alat hitung elektronik kan tidak ada kekurangan atau kelebihan gitu ya pasti dipastikan jumlahnya tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada di TPS itu bagus berarti Pak Surat besok harus pengadaan alat hitung surat-suratnya sudah dilipat loh Pak tolong nanti di catat itu spesifikasi ini untuk orang apa jadi karena itu penting kan Mas ya untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi itu. Ada solusi Pak tapi ini ada sebuah solusi tapi apa ya artinya dengan prinsip pengadaan itu kita agak berseberangan ya jadi ada salah satu penyedia contohnya di Pilkada itu ada penyedia dia sanggup Pak sampai melipat dan packing sampai 100% ya. Itu sebenarnya bagi kita memudahkan ya. Tapi kan kita masih belum yakin juga benar apa enggak itu. Tapi prinsip dari salah satu prinsip pengadaan itu kan harus mengutamakan padat karya atau inilah penyerapan tenaga kerja. Jadi kita kalau bisa swakelola kita utamakan swakelola. Oke ya, Mas kayaknya di 2019 itu kemarin tidak ada surat-surat tertukar ya, beda dengan 2014 itu ya. Itu emang dibedakan model pengelolaannya ya. Iya, Pak. Jadi pada waktu setting TPS itu kita sudah bedakan. Kita alhamdulillah dapat tempat Pak gudang yang cukup representatif yang memungkinkan kita untuk memisah-misah Pak. Gudangnya sewa ya? Iya. Jadi seringnya kita terjadi tertukar surat-surat adalah di pemilu untuk surat-surat DPRD kabupaten. Kita karena ada 6 dapil kemarin kita langsung pisah Pak surat-surat begitu datang kita pisahkan setiap dapil itu satu ruangan. Sebelum kamu bahas salah satu yang menjadikan PSU itu pengumuman suara ulang coblosan maning ya itu adalah surat suara tertukar. Betul. Sebagaimana di tahun 2014 ada. Betul. Di 2000 sebelumnya 2009
Kok enggak ada? Sudah saya belum di sini, Pak. Dari 2015 lah yang begitu menjadikan Banyumas begitu tular itu. Yang tular adalah salah satunya adalah surat-surat tertukar. Misalkan di seharusnya di dapil 1 ternyata yang masuk surat dapil 6 lain. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin aman. Tidak ada PSU yang di Banyu tidak ada PSU, apalagi surat-surat tertukar tidak ada. Ini berkat perencanaan yang memadai. Dan alhamdulillah ada ruangan yang tempat yang sarwas, representatif untuk itu. Alhamdulillah kita kemarin dapat ruangan gudang yang agak leluasa kita mengelola. Moga-moga tahun 2024 dengan agenda yang mas tambah banyak ini kita juga dapat tempat yang representatif. Kalau kayak modelnya kemarin di mana? Di salah satu sekolah itu enak ya? Iya. Masih bisa dipakai lagi enggak ya? Cuma kendalanya di kita untuk naik turun lantai 2 ya, sudah lantai 3. Kalau dapat lantai 1 itu lebih mudah. Makanya Mbak aku enggak pernah naik lantai 2. Capek katanya naik. Jadi begini ketua, jadi teman-teman Kabupaten Banyumas, nanti kalau ada pilkada di 2024, Mas Berantas ini sudah memikirkan RAB, rencana anggaran belanja untuk pilkada Banyumas secara rigid ketua uskus, apa yang disampaikan itu baik dari pengadaan, TPS. Mbak, jenis kan jadi bikin penulisnya kungko? Ini berarti yang berjawab ini PSU ya? PSU ya? Enggak perlu begitu. Belum. Oh saya lah dasmi saya. Itu masuk langsung jomong. Oh iya. Khusus pilpres itu ya? Jadi, juga untuk pengadaan modal itu tidak serta-merta tetapi lelangnya secara e-katalog ya mas. Mbak Agung di 2014 pilpres itu turun ke gudang mas. Iya. Itu jadi dia orang enak banget. Dari 2014 masih jadi pemilih lah. Itulah, seperti dari pengelolaan ini mulai dari datang apa namanya barangnya di logistik itu dari KPRI itu dari KPRI provinsi juga kemudian dari kita iya, juga dari KPRI dari provinsi dan dari kita. Ini ada kan salah sebuah kendala di pengelolaan ketika saya contohkan ini real ya surat suara sudah datang sampul sudah datang tapi kemarin 2019 ya jumlahnya kurang pak ketua sampul ya. Iya, karena perhitungan di Balai Provinsi itu satu sampul buat 125 surat suara. Kita coba kita paksa sobek, Pak. Bedah. Akhirnya kita hanya muat untuk 75 sampai 100. Akhirnya jumlah sampulnya kurang. Ini surat-surat sudah datang, sampulnya belum ada. Ini menjadi titik-titik yang menjadi kita agak menghambat ini. Berarti tadi Mas yang disebutkan dengan bahwa ketika KPRI menentukan ini dengan provinsi kabupaten dan duduk satu meja gitu. Banyak duduk tok gitu. Oke, Mas. Ada isu menarik ya. Cenderung kamu menyinggung masih ingat isu menarik di 2019 tren logistik adalah kotak suara. Nah, itu aku tak tahu. Perubahan dari perubahan dari aluminium jadi duplex. Iya, soalnya duplex kan. Karton. Itu kan ada perubahan ini termasuk jadi sasaran hoax. Iya. Tapi memang di dan termasuk tidak apa ini kan pengadaannya dulu gembok sekarang kabel tis. Ya termasuk juga sasaran serangan. Iya. Tapi dupletnya di injak ketua kita yang gembok aja kuat ya ketua ya. Terus ya. Kita dan udah clear lah itu. Iya. Bahwa kotak suara itu yang nantinya adalah untuk menampung apa? Suara perlengkapannya sangat kuat kalau kita cek walaupun duduk di situ dengan kasih buat teknis waktu itu walaupun itu bukan tempat duduk gitu ya walaupun itu ya sangat kuat ya. Sudah uji kekuatan dan pertimbangannya apa mas? Ini biar sedekat pembahasan itu lagi itu karena ada di peraturan saya lupa pak peraturan PKPU atau ini ya undang-undang pemilu ya yang mengsyaratkan bahwa syarat kotak suara itu harus transparan. Jadi transparan harus bisa dilihat dari luar isinya apa saja pak. Jadi otomatis KPU RI sudah mengubah dari sebelumnya aluminium menjadi duplex. Dan itu mengirit anggaran juga ya. Betul. Anggaran. Gudang. Jadi kelebihannya dari duplex ini yang pertama pasti ya pak. Jadi untuk pengadaannya kita lebih murah. Yang kedua itu kita tidak perlu menyimpan. Tidak perlu memelihara untuk menyimpan. Kalau menyimpan kita butuh gudang sebagai kita sudah selesai sudah kita langsung lelang. Itu kemudahan seperti itu kan ini barang habis pakai. Kalau dulu itu ketika ada apa masih
masih aluminium kan kita harus nyewa gudang, nyari gudang, pengelolaan terus kita tidak tahu. Iya, kita stok opname setiap semester. Terus yang repotnya lagi pas akan kegiatan itu kita harus merangkai satu-satu, Pak. Itu yang selesai kita bongkar lagi. Biaya itu tidak sedikit. Oke, itu tadi yang ketiga. Mesin terakhir tadi distribusi. Oh iya, distribusi. Terakhir setelah pengelolaan itu kita distribusi. Distribusi adalah proses terakhir dari logistik ya. Bagaimana barang-barang yang sudah kita packing ini atau logistik sudah kita packing ini kita distribusian kita hantarkan sampai ke tingkat TPS untuk kita untuk bisa digunakan untuk oleh masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya. Di Banyumas gimana, Mas? Kondisi gosip grafis yang ada? Ya, ini ada yang nyebrang Sungai Serayu gitu. Naik turun gunung, harus melewati hutan itu kan. Gimana? Ya, karena kontur di geografis di Kabupaten Banyumas ini tidak ada yang ekstrim, Pak. Jadi kita dalam distribusi juga cukup terjangkau lah, tidak butuh sebuah alat angkut khusus ya, seperti di mungkin luar-luar Jawa. Yang sampai di Panggul dia, kalau di Banyumas relatif semua terjangkau dengan kendaraan baik roda 6 truk ya sampai dengan ini roda 4 yang kecuali yang TPS. Itulah menuju ke daerahnya Mas Asis mungkin butuh tahu gitu ya. Itu di 27 kecamatan itu biayanya sama Mas transportasinya. Kita pakainya penyedia semua dihitung ini Pak, dihitung apa ya? Zona. Ya merata lah. Ya. Ini memang di distribusi cukup menarik ya karena memang distribusi itu ya kembali Pak, kesiapan dari logistiknya akan kita distribusikan. Di 2019 itu tanggal saya lupa tanggal 13 apa ya, kita sudah rencana distribusi. Tanggal 4. Iya. Ada satu logistik yang sampai sore itu belum datang. Oh iya. Kira-kira apa nih? Kayaknya kalau enggak salah bukan. Apa ya? Segel apa ya, Mas? Salinan C1. Itu baru datang maghrib, Pak. Provinsi. Kita harus buka kotak lagi. Iya. Pak. Jadi karena itu salinan C1 itu kan di dalam kotak Pak, harus kita tunggu. Padahal kita paginya itu sudah harus distribusi. Itu baru datang jam maghrib jam sekitar jam 6-an, 6:30. Akhirnya kita packing sampai jam 2 malam. Itu gudangnya di PDK sana ya? Iya di ini Pak di SMK. Sama satu lagi di. Ini menjadi kembali ya kalau distribusi ini ya kesiapan logistik itu. Nah, terus untuk tapi di 2019 semua clear, semua enak. So, sampai hamil satu semua sudah jalan. Iya, kita on track dengan dan termasuk faktor keamanan. Kita koordinasi dengan polisi dan NB. Oh, berarti itu karena jasanya kan sebuah kuliah, bukan? Semuanya Pak, semuanya Pak. Tapi kita bersyukur lah punya teman-teman PPK, PPS dan KPPS yang fight ya, ya. Termasuk peran PPK juga ada di distribusi. Oh, di distribusi. Oh iya, betul. Jadi penerimaan barang. Ya, peran PPK dan PPS itu terutama di penerimaan barang, Pak. Jadi kita sudah menerima dan pembalian, Mas. Iya. Kita instruksikan untuk setiap datang itu harus dicek jumlahnya. Jangan sampai ada kotak yang pada waktu ketika mau distribusikan, kotaknya ternyata masih ini belum ada kan. Repot ya. Jadi ketika barang datang sudah dibersihkan, PPK dan PPS itu memastikan kalau perlu sudah di plot-plot ini desa mana ya. Jadi untuk mempermudah checking logistiknya. Berarti kalau melihat kronologis atau mungkin pengalaman lah secara dari 2014-2015 itu kan kita sudah 2024 makin bagus dalam hal itu. Kira-kira Mas, dari 4 tadi item yang dikerjakan oleh logistik itu yang paling menyerap energi atau terkendala banyak masalah yang mana ya? Tapi sebenarnya antisipasi betul untuk antisipasi mungkin juga ada banyak lagi juga. Ya jadi kembali ya jadi yang antisipasi kan berarti kan mitigasi mana yang dikuasai kita mana yang bukan wewenang kita gitu kan tadi karena tiga pengadanya ada tiga, tidak mungkin kan? Kayaknya faktor di ketiga nih, pengelolaan. Iya, kita kan sebatasnya di pengelolaan bawah dan distribusi ya. Pengelolaan dan distribusi. Kalau pengadaan dan perusahaan itu kan karena kita tidak punya tidak punya arah sana. Itu pengelolaan itu walaupun itu sudah maksimal, tetap tergantung dari yang atas, maksudnya betul. Berarti ketika kemudian ada barang yang belum datang itu bukan di kita sebetulnya, tapi dari tapi mempengaruhi prosesnya. Sebenarnya kurang satu lagi. Setelah didistribusikan,
juga ada pengembalian. Iya. Betul. Proses logistik. Distribusi kan hidro ke bawah dan distribusi ke atas. Nanti setelah itu kita ada pengeluaran lagi, bongkar dan sampai penghapusan. Itu untuk logistik. Jadi kalau berarti kalau terkait setelah pemilu, logistik yang surat-suara, lalu C1 dan semua masih ada nggak? Masih ada. Jadi gini, setelah pemilu itu kita masuk ke pengelolaan lagi nih Pak. Yeah. Jadi pengelolaan ex logistik pemilu. Ah, yeah. Yeah. Sudah jadi ex ya. Diapain ini? Diapain ini? Ada barang-barang, ada logistik. Kita dua kategori Pak. Masuk arsip dan non arsip. Okay. Nah, yang arsip ini formulir, contohnya C dan C1 itu, yeah, itu harus kita simpan, harus dokumentasikan. Ada jangka retensi arsipnya Pak. Hmm. Itu ikut peraturan KPU. Nomor berapa sih? Bapak ada nomor 20 itu harus kita simpan, yeah, harus kita dokumentasikan. Berarti kita punya C1 plano, C1 punya? C1 itu formulir C lah, ya. Kita, ya, D dan sampai untuk rekap. Siapa ya, masih ada? Masih ada. Lalu? Yang non-arsip, itu contohnya surat suara. Ya. Itu kemana nih surat suara setelah pemilu segitu banyak? Ya. Ya. Itu kotak juga suara. Kotak suara, dan bilik suara, alat kelengkapan TPS yang lain, ATK dan yang habis pakai itu. Kalau habis pakai sih tinggal dihapus. Itu sesuai di CRA-nya. Kalau surat suara itu 1 bulan setelah pelantikan bisa dihapuskan, Pak. Surat suara ya. Dihapuskan caranya harus mekanisme apa? Mekanisme dari penghapusan barang-barang situ loh, Mas. Iya, jadi untuk kotak suara dan kotak suara yang bilik suara bisa dihapuskan setelah pelaksanaan. Langsung dihapus enggak apa-apa, itu bukan arsip ya. Tapi untuk surat suara itu bisa dihapuskan 1 bulan setelah pelantikan. Mekanismenya kita harus izin. Itu sudah pengajuan penghapusan ke KPU RI disertai dengan jumlahnya, perkiraan harganya. Lalu caranya gimana nih untuk penghapusannya? Dengan cara dilelang. Lelang Mas. Ini cukup lumayan karena untuk ekstra logistik ini ya lelang kemarin yang ini dapat hampir 500 miliar. Kita lelang di tahun 2020 kemarin ya. 2020. Awal ya. Iya. Awal. Artinya di Banyumas itu semua ya. Logistik SPLU sudah habis. Kecuali ini masih ada satu yang belum sedang proses penghapusan, yaitu bilik aluminium. Aluminium. Karena kemarin, sisa 2020. Iya, karena kemarin kan bilik aluminium 2019 masih dipakai. Tapi untuk 2024 kita sudah pakai. Hasil lelang ini tadi ada sampai 0,5 M itu. Kalau balik itu anggaran ke KPRI, ke negara atau ke kabupaten? Oh, kas negara. Ada yang terlewatkan di tadi belum sampaikan bahwa surat suara ketika setelah di setelah apa di setel bukan di setting dan sudah distribusikan kan ada sih lebih ya yang lebih itu kita bakar ya kita bakar dimusnahkan kita undang wartawan, undang kepolisian, undang berita dan berita acara sehingga praktis di pas pemilu hari ya, nggak ada surat secara awal. Yang pas bakarnya di makam P kedua. Ya. Jadi ketika ada isu-isu di luar bahwa surat suaranya ada di simpan itu tidak ada. Yeah, jadi saya bisa jelaskan sebelum dilakukan pemungutan, hamin berapa pemungutan itu, setelah logistik juga sudah dipastikan sudah terpenuhi. Misalkan ada sisa surat suara, itu kita musnahkan Pak beserta surat suara yang rusak juga pada waktu pengelolaan. Iya. Kan ada yang jadi enggak mungkin ujung-ujung paling metu ya. Orang enggak mau. Iya. Tas kresek masih coblos lo. Jadi ini ada cadangannya. Jadi pada saat pemungutan hari H, ketika ada TPS yang kurang, kita tidak bisa memenuhi. Sebelahnya yang mungkin apabila ada dia masih lebih. Jadi kantor KPU itu tidak ada stok cadangan surat suara pada saat hari H. Kecuali
untuk surat suara ulang. Oh iya. Itu. Untuk PSU. Jadi untuk PSU. Selama menjadi komisioner kita itu kalau pas coblosan itu mulai jam 7 sampai jam 10 itu cuma deg-deganin orang-orang telepon kurang atau kelebihan ya. Atau tertukar ya, atau tertukar itu saja. Setelah jam 10 jadi deg-degan orang Pak? Aku orang deg-degan karena gak ada masalah. Oh, ya. Jadi ketika jam 10 lewat, oh berarti aman. Aman. Mau dilihat dari sisi manapun nggak ada masalah kali ya. Ya. Bisa, bisa tenang ya. Bisa tenang. Sudah tenang. Aduh. Ini Mas Brantas, tadi kan sudah pengalaman 2014, yeah. 2019. Sekarang yeah. mungkin berkaca ke persiapan 2024. Yeah. Apa sih yang menjadi titik fokus cool misalnya yang perlu diperbaiki, ditangani? Mungkin sudah ada pandangan. Masih. Yang pertama itu saya, yang pertama sekali itu saya mengincar itu gudang, Pak. Harus ada gudang lah. Harus ada gudang. Enggak juga ke WR lah, ke WR. Kita cari, kita baru cari kan lahan apa, Pak. Kita lobby ke Pemda untuk hibah lahan ya. Mudah-mudahan hari ini KPWRI dan KPU Provinsi mendengarkan dan Bupati mendengarkan dan melihat. Karena gini, gudang itu penting. Pengalaman di 2019, kita itu ada dua gudang. Iya. Kita bukan dua gudang. Di Bogor sama dua gudang. Arida sama SMK itu yang relatif sebenarnya dua-duanya besar, Pak. Jadi kedepannya itu kan kita harus berpikir lagi, bisakah kita memperoleh gudang yang sebesar itu? Hmm. Ya monggo nanti siapa tahu Pak Ketua nanti koordinasi dengan Pemda seperti kita bisa dikasih pinjam gudang yang besar seperti mungkin gor dan sebagainya, kalau memungkinkan gitu loh, Pak. Atau tempat-tempat yang dimiliki oleh Pemda yang kira-kira tidak terpakai. Tapi misalkan misalkan tidak ada, kita harus berpikir keras ini mendekati 2024. Kita sudah punya ancer-ancer nih, Pak. Gudang kan tidak bisa memastikan ada nggak gudang ini. Sekarang ada kosong. Mendekati 2024 sudah disewa gitu kan. Jadi alternatif. Wis nginjen, Pak. Wis nginjen di juga kan kita belum pengalaman yang tahun 2020 bahwa masa pandemi ini nanti 2024 apakah masih ada corona, kita belum tahu juga. Iya, iya, itu gudang. Terus setelah gudang yang kedua itu harapannya nih Pak, jadi tadi kembali pada waktu perencanaan itu masukan-masukan dari kabupaten itu untuk bisa diakomodir, Pak. Saya contohkan, Pak. Kenapa kok sampul dibikin hanya ukuran segitu, Pak? Tidak bisa langsung satu box kalian ya. Satu box kalian. Betul. Kita kan nulisnya 3 kali kan satu TPS 350 surat suara ya. Satu surat suara itu harus 3 kali ya. Kenapa tidak boleh bikin 3 kali? Bikin sampul yang agak kuat di situ bisa menampung semuanya gitu lah. Jadi kita tidak mudah, kita lebih mudah untuk ini ya. Tapi mungkin KPU RI juga memikirkan asas kehati-hatiannya itu, Mas. Mungkin asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian. Tuh, jadi pas perasaan seperti itu. Terus yang kedua juga tadi yang masalah formulir bagaimana kita melipatnya ya, urai song intip gitu ya. Nyetingnya misalkan formulir untuk rekap DAA dan DA sudah ke kabupaten dibutuhkan berapa yang dibutuhkan misalkan dia 2 lembar, 3 lembar model pilkada, Pak, diserahkan ke kabupaten, nanti kabupaten yang nyeting digulungi sendiri, Pak. Seperti itu. Jadi kita ada selain, karena kalau seperti kemarin sudah digulung dari plastik, kita tidak bisa mengecek dalamnya itu apa saja itu ya. Bisa siapa tahu ada lembar kosong ya. Atau kurang gitu kan lembarannya. Kalau di lembaran masih lembaran semua, kita nyeting itu kita sambil bisa ngecek. Mas Yasum, yang disampaikan ini ada pengelola logistik pemilu, gitu ya. Iya, betul. Kalau pilkada beda lagi. Posisi kalau lengkapannya sama lah. Okay. Ya, tapi yang beda adalah perencanaan digital. Betul. Pengadaan juga digital. Pengadaan digital. Iya. Pengelolaan digital. Iya. Jadi kalau pilkada itu kenapa ya sedikit kita tidak banyak kita singgung, karena pilkada itu relatif lebih simpel, Pak. Dari jumlah logistik yang kita adakan, yang kita kelola lebih simpel. Kalau pemilu 5 jenis surat suara, pilkada hanya 1 atau 2 ya. Iya. Dengan gubernur misalnya. Satu. Itu hanya. Dan hampir tidak ada resiko surat-surat tertukar. Betul. Formulirnya juga sedikit. Terus perencanaan yang pasti di kita. Perencanaannya, pengadaannya di kita. Jadi kita sudah bisa. Kewenangannya besar. Iya, sudah bisa mengatur.
Tadi ya, kita singgung yang RAB untuk pilkada ya. Iya. Mas, 90 miliar. Tapi proses pengadaan dan mekanisme sama ya dengan sama. Dari pelelangan, sama. Iya. Jadi kalau bukan berarti kita pengadaan terus mau kita mengadakan. Oh, aja dalam proyek. Makanya kan mereka tahu, Bang. Oh, jojo KPS nganakna. Iya. Wah, itu apa pengadaan apa ini proyek ini, Mbak? Salah satu titik memang kritis di pengadaan ada di pengadaan adalah tadi betul sama Pak Fasis, jadi proses pengadaannya. Proses pengadaan itu kita sangat hati-hati karena menjadi salah satu menjadi item pemeriksaan BPK selain ya. Ya selain badan ad hoc, honor, perjalanan biasa, salah satu adalah pengadaan. Jadi kita dalam pengadaan hati-hati sekali, kita pastikan kita mengikuti aturan PBJ yang berlaku lah. Jadi orang-orang urusan kaca bodoh. Oh iya. Iya Pak, sudah. Oh jawa ini mana tuh punya? Jawa no. Iya. Prinsipnya itulah. Ini adalah uang rakyat. Uang rakyat. Itu lelang ya? Lelang dan kata lelang ya? Di atas 200 juta kita menggunakan. Ada PL juga ya? Lelang di bawah PL dengan prinsip ini efektif efisien lah. Oke, gitu. Mas Hasis ada pengalaman kemarin dari logistik? Jangan mantap di IAB ya. Kalau saya pengalaman di BPK. Pada saya itu BPK. 2014 ya? Iya. 2014 itu saya mengeset semuanya di kecamatan. Tapi kemarin berkurang katanya. Akhirnya tidak anggar untuk kecamatan beda. Kemarin dipusatkan di sini ya. Jadi 2014 itu saya masih ingat Pak. Surat suara. Jadi, kita dropping ke bawah yang packing. Packing kecamatan. Iya, packing. Anu ini ya, kotaknya itu di PPK. Memang dulu itu ya semua formulir itu masukkan di packing PPK yang masukkan ke kotaknya. Karena dulu pertimbangannya kita gudangnya itu hanya Sutejo Pak. Sutejo sama Panjaitan kecil. Panjaitan kecil. Kalau yang pas pemilu itu Sutejo. Sutejo itu hanya daya tampungnya itu hanya satu kotak. Sutejo lama ya. Pasar Manis. Ya. Hanya satu kotak untuk daya tampungnya. Okay. Nah, kalau Surya ini belum pernah pengalaman di tebus ya. Karena pengawasan. Pengawasi. Ya. Tapi di kebasen aman loh. Ya. Aman. Kebasen aman. Karena dia ngawasnya bukan di kebasen. Oke, setelah kami Banyumas, demikian tadi bahwa terkait dengan pemilu, salah satunya adalah yang penting adalah logistik. Darahnya pemilihan. Kalau ini selimut katanya hukum ya. Iya. Kuno apa? Jantung. Jantung. Kuno apa? Jantung. Kuno apa? Jantung. Pulut. Oh iya. Darahnya. Kalau ini? Nafas. Apa sih sebutannya kan? Ada. Ini selimut jelas. Dan inilah logistik alhamdulillah di 2019 aman, relatif terkendali ya, lancar lah ya, lebih bagus dibanding 2014. Kalau pilkada di 2018 insya Allah lancar karena semua pengelolaan dari perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pendistribusian semua di tanah KPU Banyumas. Sedulur KPU Banyumas tetap di penelengi YouTube kami KPU Banyumas dan ikuti medsos kami. Kita banyak udah punya medsos, YouTube ada, FB ada, Twitter ada, Instagram ada, terakhir apa? Spotify. TikTok ada, terakhir Spotify. Semua informasi kebetulan bisa Anda dapatkan di sana. Termasuk website kita. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. KPU Banyumas siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.